kan salah satu pasangan yang menikah, pasangan muda yang menikah, pasangan artis muda yang menikah yang sebelumnya menjalani ta'aruf gitu, dan sampai sekarang perjalanan lancar, insya Allah juga kedepannya lancar terus gitu. Mungkin seperti apa sih ta'arufnya kalian? Pasti ta'aruf kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin mengikuti tata caranya, dan alhamdulillah sejauh ini kita, karena mungkin kitanya berdasarkan kejujuran juga, karena menurut aku sih kayak membangun hubungan apapun kalau misalnya kejujurannya nggak ada bakal susah. Alhamdulillah sejauh ini kita lancar-lancar karena kita mungkin kan banyak juga yang apa namanya menjalani ta'aruf tapi salah kaprah, ada yang nggak berhasil juga gitu. Mungkin pandangan Dinda sama Rey gimana? Sebenarnya sih bukan salah dengan ta'arufnya ya, tapi dari pribadinya, dari orangnya itu sendiri, dan balik-balik tergantung niatnya mau kemana, niat awal mereka mau menikahnya itu apa, gitu sih. Mungkin ini ada pandangan lain? Kurang lebih sama sih, karena kita kan nggak boleh judge orang tanpa tahu sebabnya juga. Jadi sebenarnya ya ta'aruf yang sebenarnya itu ya tanpa ada kesalahan. Kalau gua ada kesalahan bukan dari ta'aruf tapi dari kepercayaan. Ray, banyak kan rekan artis yang bisa dibilang salah kaprah untuk ta'aruf, lakukan ikut-ikutan untuk ta'aruf, tapi ternyata dia tidak memahami ta'aruf itu kayak yang kalian lakukan. Itu seperti apa sih lu melihatnya? Sebenarnya dari mungkin kalau dari niat udah ada ya alhamdulillah, berarti udah niat baik ya. Seterusnya mungkin perlu bimbingan aja, karena kan ta'aruf itu benar-benar harus ada bimbingannya juga, ada beberapa pengenalan tapi ya harus dibimbing gitu, dan harus ada perantara juga. Masya Allah itu enak banget ya, kita kayak jadi belajar lagi, ibaratnya buka buku tuh kayak bukunya buku yang masih bersih, dan akhirnya aku datang dengan diriku, dia dengan dirinya, dan akhirnya kayak berusaha sesuai dengan sama lain, itu nikmat banget sih. Banyak sih perbedaan, banyak, cuman kita saling mengerti aja, saling mengerti, sama-sama belajar. Oke, yuk. Tapi dasarmu untuk taruh itu apa sih sebenarnya? Dasar untuk taruh itu apa sih sebenarnya? Apa karena agama kah, atau karena orang lain, atau gimana? Sebenarnya ini kan perkenalan, taruh itu kan perkenalan. Jadi ya ini kalau saya salah juga mau ngomongin. Dasar ta'aruf sendiri itu ya karena sesuai agama kita pengen menjemput jodoh kita dengan cara yang baik, dengan cara yang pantas, menjauhkan fitnah, dan ya kita berusaha sebaik mungkin.